itu Nabi jelaskan, kalau kau terima uang sogo lalu jadi darah dagingmu, tidak ada yang bisa mencucinya, kata Nabi, kecuali api neraka. Saya tanya, tolong jawab dengan jujur ibu. Bu, ibu kaya enggak kalau terima 300.000 pemilu? Ibu kaya? Bapak-bapak miskin enggak kalau menolak 300.000? Jadi mulai hari ini, kita janji 2024 tolak uang sogok. Bisa? 17 orang. Bisa? 23. Bisa? Kalian sudah berjanji. Ya Allah, kalau ada yang ingkar janji malam ini, buat hidupnya susah dunia akhirat. Mati kok. Nah. Hei. Allah tidak wajibkan kalian memilih orang menang. Allah tidak bilang pilih kau yang tinggi surveinya. Allah tidak katakan pilih mereka yang cakep, tidak. Allah suruh kau pilih orang baik. Allah sudah tahu dan sudah dicatat siapa presiden 2024. Allah sudah tahu presiden kita. Tapi Allah mau kau berada pada posisi mana. Masih ingat burung pipit? Tahu burung pipit? Ketika Ibrahim alaihissalam dibakar dalam api yang satu lapangan seperti ini, datang burung pipit bawa air di paruhnya. Airnya kira-kira seperempat sendok. Datang memadamkan api satu lapangan, dalam paruhnya ketawa cicak. Hei, pipit, mana bisa kau padamkan api satu lapangan sementara air di paruhmu hanya sedikit? Tidak mungkin kau bisa padamkan. Apa kata burung pipit? Saya tidak urusnya padam atau tidak ini api. Yang saya ingin Allah tahu, saya bersama Ibrahim alaihissalam. Kamu sampaikan dalam hatimu, saya tidak berpihak pada yang tinggi surveinya. Saya tidak berpihak kepada yang gagah. Saya tidak berpihak kepada yang banyak duitnya. Yang saya Allah ingin tahu, saya memilih orang baik, orang cerdas. Karena kalau kau pilih hanya karena persoalan 300.000, jangan salahkan ketika 2024 terpilih lagi orang yang tidak tahu memimpin negara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat-Jumat kita dengar. Kalau ada pengumuman yang harus diulang-ulang, di kantor Pak Bupati ada pengumuman yang selalu diulang-ulang tiap pekan, pasti itu pengumuman penting. Ayat ini selalu diulang-ulang dalam khutbah Jumat, berarti ayat ini juga sangat penting dan rasa-rasanya susah diterima akal. Jangan kamu mati, berarti mati ya kau yang ngatur. Jangan kau mati ya, berarti mati mau-maumu. Padahal mati, mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, bupati mati. Undang. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Ustaz yang betul kau mati, Ustazmu. Berarti ayat ini menjelaskan kepada kita, Dasat hati-hati, Pak Bupati hati-hati, Pak Dandim hati-hati, anggota DPR hati-hati, janda-janda
hati. Kamu mengaku Islam, kamu KTP-mu Islam, tapi belum tentu kau mati dalam keadaan Islam. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan ngerampok. Amin. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan mencuri. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan mabuk. Tapi yang bisa membuat kau mati kafir, rubbi aklil haram, suka memakan barang haram. Satu di antaranya menerima serangan fajar pilmilu dan pilkada. Kau tepuk tangan baru kau semua pelakunya. Ini suka meras calik semua ini. Ibu-ibu sekarang juga sudah pandai main politik. Pak Caleg gampang. Kami majelis taklim ada 50 orang. Saya bisa atur semua 50 itu. Tapi tolong berikan kami baju seragam. Ini semua ini pelakunya ini. Hei, Namda, Pak, itu Nabi jelaskan kalau kau terima uang sogo lalu jadi darah dagingmu, tidak ada yang bisa mencucinya, kata Nabi, kecuali api neraka. Saya tanya, tolong jawab dengan jujur ibu. Bu, ibu kaya enggak kalau terima 300 ribu pemilu? Ibu kaya? Bapak-bapak miskin enggak kalau menolak 300 ribu? Jadi mulai hari ini, kita janji 2024 tolak uang sogok. Bisa? 17 orang. Bisa? 23. Bisa? Kalian sudah berjanji. Ya Allah, kalau ada yang ingkar janji malam ini, buat hidupnya susah dunia akhirat. Mati kau. Nah. Hey. Allah tidak wajibkan kalian memilih orang menang. Allah tidak bilang pilih kau yang tinggi surveinya. Allah tidak katakan pilih mereka yang cakep, tidak. Allah suruh kau pilih orang baik. Allah sudah tahu dan sudah dicatat siapa presiden 2024. Allah sudah tahu presiden kita. Tapi Allah mau kau berada pada posisi mana. Masih ingat burung pipit? Tahu burung pipit? Ketika Ibrahim alaihissalam dibakar dalam api yang satu lapangan seperti ini, datang burung pipit bawa air di paruhnya. Airnya kira-kira seperempat sendok. Datang memadamkan api satu lapangan, dalam paruhnya ketawa cicak. Hei, pipit, mana bisa kau padamkan api satu lapangan sementara air di paruhmu hanya sedikit? Tidak mungkin kau bisa padamkan. Apa kata burung pipit? Saya tidak urus dia padam atau tidak ini api. Yang saya ingin Allah tahu, saya bersama Ibrahim alaihi salam. Kamu sampaikan dalam hatimu, saya tidak berpihak pada yang tinggi surveinya. Saya tidak berpihak kepada yang gagah. Saya tidak berpihak kepada yang banyak duitnya. Yang saya Allah ingin tahu, saya memilih orang baik, orang cerdas. Karena kalau kau pilih hanya karena persoalan 300 ribu, jangan salahkan ketika 2024 terpilih lagi orang yang tidak tahu memimpin negara kita. Bu, pernah rasakan hilang minyak goreng? Pernah? Padahal di sini banyak sawit. Pernah rasakan susah beras? Pernah? Padahal tidak ada kabupaten di Indonesia yang tidak ada padinya. Saudi Arabia tidak ada padi dan tidak ada sawah. Tapi kenapa mereka bisa bagus berasnya, tidak pernah kehilangan beras dan minyak goreng? Paham? Hei, 2024 pilih orang baik. Pesan saya kedua 2024, jangan kalian musuhan. Boleh berbeda calon,
Mau pilih A silakan, mau pilih B silakan, mau pilih C silakan, tapi jangan kau bertengkar. Bodoh namanya kalau orang yang mau jadi caleg, orang mau jadi kepala daerah, kamu bertetangga musuhan. Masih ingat 2019? Masih? Siapa dia lawan Jokowi? Hah? Siapa? Setelah pemilu selesai, siapa menterinya Jokowi? Siapa? Maka jangan musuhan. Jelas? Jelas? Saudaraku, saya cinta kalian karena Allah. Kalau mau pemilu, jangan pakai perasaan. Sehingga apa? Kalian di grup saling bermusuhan, saling menyerang, apalagi saling menyampaikan fitnah dan menyerang calon. Silakan kau pilih calonmu, hargai lawanmu. Coba kita ulang. Silakan pilih calonmu, hargai lawanmu. Kenapa kita bisa juara? Karena ada lawan. Maka muliakan lawanmu, hormati lawanmu. Silakan pilih yang kau mau pilih, tapi jangan bermusuhan. Waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah, dan janganlah engkau bercerai-berai. Nabi masih dalam kandungan, sudah wafat bapaknya. Coba, tidak pernah melihat wajah bapaknya. Lahir lagi, baru 4 hari bersama ibunya, dikirim ke desa, berpisah sama ibunya. Usia 4 tahun, bersama dengan Halimatus Sadia, ibu susunya. 4 tahun baru kembali ke ibunya. 6 tahun usia beliau, diajak pergi ke Yathrib, sekarang Madinah, pergi ziarah kubur. Pulang dari ziarah kubur, di desa Aqwa meninggal ibunya. 6 tahun sudah yatim piatu. Coba, saya meninggal bapak saya setelah usiaku sudah lebih 30 tahun. Nabi belum lahir sudah meninggal bapaknya. Saya sempat berpuluh tahun bersama bapak saya, sampai sekarang selalu merasa sedih ketika ditinggal bapak saya. Panjang cerita, Nabi hidupnya penuh dengan masalah. Masalah demi masalah beliau hidup hadapi. Mana ada manusia tidak ada masalahnya? Maka pelajaran maulid pertama, tidak mungkin hidupmu bebas dari masalah. Tidak mungkin hidup ini tidak ada masalahnya. Apa masalahnya duduk Pak Bupati? Wakil Bupati saja beliau. Sudah jadi Wakil Bupati selesai masalahnya? Tidak, mau jadi Bupati. Sudah Bupati selesai masalahnya? Mau 2 periode. Iya kok? Iya. Apa masalah dulu waktu dia? Mau sarjana. Sudah sarjana selesai masalahnya? Mau kerja pegawai negeri. Sudah pegawai selesai masalahnya? Mau jadi kepala bagian. Sudah kepala bagian selesai? Mau jadi kepala dinas. Sudah kepala dinas, muncul masalah baru, mau jadi sekda. Sudah jadi sekda, makin besar masalahnya, mau jadi bupati. Sudah jadi bupati, mau 2 periode. Sudah 2 periode, ditangkap KPK. Tidak ada rendah ada masalahnya. Ini semua ini, kau kira tidak ada masalahnya semua sini? Ini anggota DPD, Pak Ustaz. Kira tidak ada masalahnya, ada juga masalahnya. Apa masalahnya? Masih mau terpilih lagi. Ini yang ceramah. Bapak Ibu kira tidak ada masalah saya? Banyak masalah saya. Apa masalah saya? Banyak janda-janda curhat. Ah, meninggal suami saya. Adakah doa-doa penenang jiwa? Saya kirimkanlah doa-doa penenang jiwa. Lama-lama-lama dia bilang, Ustaz, adakah Ustaz mau jadi imam dalam hidupku? Bukan, saya bukan imam bu, saya penceramah. Tidak ada orang, tidak ada masalah. Ini saya lihat semua ini.
Gue muka-muka pun masalah semua ini. Nabi pun ada masalahnya. Apa bedanya? Nabi ketika ada masalahnya, beliau mendekatkan diri kepada Allah. Bapak-bapak ada masalah, mendekatkan diri ke medsos. Ada masalahnya, ya Allah, mudahkan hidupku. Sibuknya itu Tuhan membaca Facebook. Apa? Ini juga masalah ini. Kita mau ceramah serius. Cek. Baby, ya, oke. Hey, kalau ada masalah mau anak muda, Allah tidak bilang kau dokter dulu. Politisi, ada masalahmu, Allah tidak bilang kau jadi bupati dan DPR dulu, tidak. Allah cuma minta istainu bis, sama saja. Nah, itulah perlunya perubahan. Itu terus ini ganti lagi makeup. Cuma beda warna. Tidak ada urusan sama pemilu, tidak ada hubungannya pemilu dengan Maik. Ini jangan amin. Ini ceramah. Hei, saudaraku, ada masalahmu kecil buat Allah selesaikan. Yang penting kata Allah, istainu bisabri wassalat. Sabar, perbaiki solatmu. Ustaz, istri saya jadi masalah dalam rumah tangga. Sabar. Ustaz, istri saya jelek. Takdirmu. Karena kalau istrimu cantik, istrimu malu jalan sama kamu. Kenapa? Karena kau juga jelek. Pertama, sabar. Saya sudah berdoa, Ustaz. Berapa lama aku berdoa? 2 bulan. Baru 2 bulan. Nabi Zakaria berdoa minta anak. Usianya 21 tahun. Kapan Allah kabulkan? Usianya 90 tahun. Itu Nabi. Hei. Nabi Zakaria, Nabi bos, Nabi kekasih Allah, puluhan akbar Allah kabulkan doanya. Kalau mic-nya masih jelek-jelek, kita bubar saja. Ya. Saya bilang, hah? Sabar, Ustaz. Kalau begitu,